pada hari ini kita akan membuat karakternya si Chika. Deng-deng-deng, keren banget kan? Siapa di sini yang suka Chika? Ayo tulis di bawah kolom komentar dan jangan lupa like dulu ya. Bersama dengan si Atun. Halo Atun Tun. Halo. Tun, hari itu karakter Freddy kau gagal itu. Jelek itu Tun. Enak aja. Banyak yang bilang bagus ya Mona. Enggak ya, itu terpaksa. Bagus-bagus aja ya. Kau tengok ini hasil karya dari si Momon. Pasti bagus. Kau tengok ya. Tunggu, pertama mana? Kita lepaskan dulu kostum kita. Selu kau. Kasih aku napas dulu. Nah, kita pertama pakai ini dulu guys. Ngapain kau pakai cowok woy? Eh, karakternya itu kan tangannya itu tangan lebih cowok loh. Gak ada cewek yang tangan kayak gitu. Aish, mengerikan sekali sih Momon. Masa pakai ini? Pakai badan ini? Gak cocok. Tetaplah, pakailah cewek. Ikutilah aturan mainnya. Oke guys, kita jadi karakter cewek guys. Kita pakai Momon yang dulu. Pakai bodinya, tunggu aku lepaskan dulu semuanya. A few moments later. Oke guys, kita pakai tubuh yang ini untuk membuat si Akang Chika. Kakak Chika, Akang-Akang. Pertama-tama, karena Chika itu tinggi, kita akan mengubah dia menjadi lebih tinggi. Iya kan? Boleh, boleh, boleh. Oke, kita height-nya lebih tinggi. Sop, sop, asop, asop. Nah, ini dia, cocok dia. Jangan tinggi-tinggi amat, soalnya cewek itu lebih lucu gitu kan. Unyu, unyu, unyu gitu. Dan untuk tubuhnya, si Chika itu dia lebih dominan ke warna putih guys. Warna putih, iya kan? Dari tangan, kaki, itu warna putih. Jadi tubuhnya kita akan ubah ke warna putih. Seperti hati Momon. Nah, sini tuh. Langsung kita ganti ke warna putih. Oke. Dan setelah itu, karena badannya dan proporsinya sudah wayang-wayang-wayang, kita akan ganti bajunya. Kita pakaikan dulu si Chika baju. Kalau nggak masuk angin dia, minuman angin dia. Nah, ada loh. Langsung ke baju lah, clothing. Ah, iya. Nggak ada. Chika Glamrock. G-L-A-M-R-O-C-K. Kita tengok. Oh iya. Tuh. Pinter kali aku. Pinter kau dari mana? Ya ampun, nggak tahu diri dia ya. Ya udah, kita pilih ini bajunya. Bajunya itu lebih berkilau, bersinar dan wangi. Wow. Jadi kita akan pilih baju yang begini. Mana ini? Ini ya, Tun. Dia ada bentuk-bentuk ininya, Tun. Kau tengok ini. Ada kan? Iya, tapi menurut aku itu terlalu gelap loh, Mon. Kayaknya sebelah kanan lebih benar. Ini. Nah. Serius kau? Yoi. Mata kau yang kegelapan kayaknya ini. Kau serius? Tujuh. Ya udah ya, kau jangan pesan ambil ini ya. Coba kau lihat sekali lagi sana. Oke, kita coba yang pilihan aku ya, guys. Soalnya dia lebih cas dan lebih wayang. Menurut teman-teman mana yang? Kau tengok dulu, dia warnanya itu lebih cocok ini. Kau lihat sama punya aku yang tadi. Oh. Iya guys, ternyata mata aku sangat benar sekali. Ini yang lebih cocok guys, ya walaupun tujuh rambut. Matanya benar ya. Dia fantasinya lebih bagus loh, kayak gini dia. Oke, kita langsung balik. Bye. Bye now. Langsung kita pakaikan, enggak perlu lama-lama guys. Wear kan. Sekarang kita tinggal beli celananya. Celananya itu udah langsung pasang dia tuh. Ini kan? Auto beli 7 tambah 7 14. Sudah habis 14 ribu. Ayo cepet pakai loh. Ntar kalau udah beli. Dan kamu harus cepet-cepet nih. Kalau enggak ini udah bentar lagi mau di delete juga nih. Serius enggak ya? Di delete sembarangan. Udah beli mahal-mahal. Udah habis 14 ribu ini. Sekarang kita tengok apa yang harus diganti lagi. Moncong dia. Moncong dia. Acup-acup gitu. Kita cari yang chicken dulu. Soalnya dia ayam berkotek guys. Ayam berkotek. Ini dia Tun. Chicken Tun. Oh ini Tun. Cocok ini. Oh yang kanan atas Mon. Boleh Mon. Pixel chicken. Oh ini. Nah. Ini Chika Minecraft ini boy. Ini kayaknya ya. Ini nih. Kita coba. Boleh lah. Atau yang eagle. Supaya dia lebih maco. Oke. Kita langsung membeli yang ini. Ini cocok loh weh.
Tengok. Boleh lah, boleh lah. Cuma 20 robux berarti udah habis 34. Hai. Beli. Untungnya ini enggak semahal si krokodil. Oke, sekarang muncungnya kita udah dapat, guys. Udah dapat. Rambut. Rambut bener sekali, Tun. Rambut itu namanya hair. Aku bahasa Inggrisnya udah jago kali nih. Ngapain kau ketihnya di sana langsung head udah keluar semua rambut. Ya ampun, pista. Ya, kita pilih yang warna putih, guys. Soalnya rambutnya si Akancika ini adalah warna putih. Nah, lihat. Warna putih dia. Putih unyu-unyu, guys. Uncu-uncu gitu. Oke, guys. Jadi, Momo setelah mencari dengan seksama dan dengan mata yang sangat tajam. Mata yang tajam, guys. Momo mendapatkan yang ini. Dan ini itu kayaknya terlalu panjang dengan kakak Cika ini. Soalnya kakak Cika ini kan rambutnya itu sikit-sikit aja. Males cuci rambut, makanya sikit. Dan kita ada pilihan satu lagi. Yang ini, menurut teman-teman, mana yang lebih cocok? Yang ini, yang lebih panjang, atau yang secuil tapi terbang, atau yang ini, kayak cowok. Ya ampun. Kayaknya yang ini ya. Kayaknya sih yang yo, ini. Betul yo. Sekali. Langsung saja kita beli, guys. Ting ting ting. Keren. Dan kita pakai. Oke, guys. Jika kita sudah hampir terbentuk di sini. Dan yang kurang di sini, mari kita tengok-tengok dulu. Anting sama matanya kan? Mata juga. Oke. Oke, nah ini kita udah dapat yang putih-putih ini tuh, tapi kok serem kali tuh. Hai, cari yang bener. Kok selalu? Oh, ini warna biru tuh, Cue. Enggak pakai kacamata ya. Matanya bulat, guys. Kita pilih mata yang warna bulat aja deh. Ah, ini tuh. Bulat. Ya ampun. Unyu-unyu. Cantik. Cantik ini, Tun. Ini seperti orang kegenitan. Oh, ini. Ada lagi, Tun. Nah. Udah malas hidup ya. Kan capek dia tiap hari nyanyi. Ngoeng. Nah, kayak gini kan. Ada ininya. Kau tengok dulu. Boleh. Iya, kan? Nah, ini sangat cocok, guys. Bukan. Yang ini sangat cocok, guys. Kalian setuju kan dengan momen? Si Cika. Harganya 76. Kasihan si Cika beneran. Kasihan dia udah stres. Enggak lah. Cika kalau di tangan aku pasti wayo-wayo sedap. Oke, langsung kita pakai. Oke, karakter Cika kita udah jadi, Tun. Ini kurang apanya lagi, Tun? Pita, anting. Pita dan anting. Pita itu dalam bahasa Inggris itu. Oke, guys, setelah Momo mencari dan mencari dengan begitu lama, akhirnya Momo mendapatkan kalau ini yang paling mirip. Kau setuju? Aku sih sebenarnya enggak sih, cuman karena kau udah dari tadi udah bingung sekali ya udah anggaplah setuju. Teman-teman setuju loh, jangan kau kayak gitu. Mirip ini. Ya udah, guys, kita langsung auto beli dan langsung kita pakai. Wayau. Oke, guys, avatar Cika kita sudah jadi. Wow. Dan kita akan mencoba apakah avatar ini akan sukses dan dikenali oleh orang-orang di Brookhaven. Kocak! Mari kita coba. Oke, guys. Nah, sekarang kita sudah ada di public server Brookhaven. Apakah di sini ada yang kenal? Oh, ada cewek cantik di sini. Kakak cantik. Halo. Kita tengok ya. Dia kenal kita enggak? Pesimis aku. Pesimis, mirip ini kau tengok. Dia, ya ampun, aku dikacangi, guys. Krik kayak gini. Oh, ada profesor. Prof, kau kenal aku? Halo, gitu kan. Halo. Do you know me? Kau kenal aku enggak? Kok mak sih? Know me? Gak mirip katanya. Kenapa kau tahu gak mirip? Kenapa kau tahu enggak? Gak mirip, sana, hah? Ya ampun, si Hakimi, kurang asal. Tinggi kau sana. Gak butuh aku. Oke, guys, sebenarnya Cika jalannya itu kayak zombie, guys. Kayak gini, guys. Nah, ini lebih mirip ke Cika. Tadi lupa kita pasang, ya kan. Halo, ada akang-akang ganteng yang warna biru. Halo. Olo. Ya ampun, kayak mana, Langsung halo. Aja, am I look like Cika? Daripada pusing-pusing kau. Do you know me dulu? Kalau dia langsung tahu Cika berarti sangat berhasil karakter kita. Do you know what? Oh ya, kamu kayak ayam. Kurang asa.
Jason. Do you know me? Ah, kita tanya, apakah dia tahu siapa kita ini? Oh, I know you, Yujika. Gak usah kau kimi, gak usah kau. Kau ini bidadari kesurupan kau. Itu mukanya itu ngegas sekali kan? Ese. Oh, di sini banyak orang, guys. Kita coba ke sini. Oh, itu tuh ada yang jual siomay tuh. Iya. Kita tanya. Akang siomay. Halo, ya ampun. Dia bawa maling dong di sini, weh. Halo. Langsung kita tanya. Nah, kita tanya. Halo, apakah kita... Oke, dia... Bubar. Eh, kau jangan rusuh kau lagi, Mie. Apa, weh? Dikacangin lagi. Ya, malah abis pas. Abis sapu dia. Eh, jangan kau sapu muka ayam ini. Sembarangan, Yora. Mungkin coba kau tanya dia. Am I look like angry bird? Nah, mungkin dia bilang, oke, okay, yes. Enggak loh. Coba kita tanya ya. Apakah aku terlihat seperti angry bird? Kita tanya. Eh, aku gak jual kacang. Ya ampun, sombong-sombong kali di sini, weh. Jangan-jangan dia ngerti bahasa Inggris. Coba kau ngomong dulu bahasa Batak. Nah, guys, kita sekarang sudah berada di server yang baru ini. Kira-kira server ini ada yang tahu Chika enggak? Ayolah, tahulah, weh. Eh, aku seperti Chika enggak? Langsung kita tanya sama cewek ini yang bersayap kayak kelelawar. Eh, tunggu, kau jangan pergi dulu. Sudahlah, Mom. Kadang-kadang memang keberhasilan itu tidak datang sekejap mata. Oh, you are. Mirip. thank you. Ya ampun, I like your outfit. Oh iya, outfitnya si Chika dan muncung-muncungnya ini mirip dengan Chika. Kau tengok kan? Oh my god. Ah, kau tengok tuh. Mereka apa sih Chika? Oh my god. Selalu kalau orang yang di sini coba kau coba dulu itu cewek ngomong apa? Oh my god apa? You gendut. Oh, you gendut. Siapa lagi nih? Aku udah ngasih guys. Awas kau. Kabur ya. Gak mau tahu dia. Aku dicacangi dari tadi. Ya udah deh guys. Kayaknya menurut teman-teman aja deh. Apakah avatar ini mirip Chika atau enggak? Tulis di bawah kolom komentar ya. Oke guys, video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk dikasih like yang banyak. Dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Bye-bye semuanya.